Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Pada pemilihan sebelumnya, Al Nassr telah menawarkan kontrak yang paling sensasional dalam sejarah sepak bola. Ia menawarkan kontrak senilai 150 juta euro per tahun kepada Zidane, kemudian kontrak senilai 100 juta euro per musim kepada Mourinho. Ia dual penawaran tersebut adalah yang terbesar dalam sejarah sepak bola yang pernah diterima oleh seorang pelatih sepak bola. Akan tetapi, tampaknya Al Nassr masih kalah telak dengan Madrid yang memasuki persaingan bursa pelatih, ya keputusan Real Madrid yang mengumumkan bahwa Ancelotti akan meninggalkan kursi kepelatihan Real Madrid, kemudian langsung menjadi pelatih utama timnas Brazil tahun 2024, hal yang tentunya membuka peluang Zidane untuk menjadi manajer dari Real Madrid. Bagaimana tidak, Al Nassr telah bernegosiasi jauh dengan Zidane, bahkan tawaran Al Nassr, kabarnya tengah dipertimbangkan oleh Zidane ketimbang tawaran dari PSG, namun kenyataannya malah terbalik. Begitu juga Mourinho, Mourinho lebih menginginkan masuk dalam proyek yang tengah dibangun oleh AS Roma. Kendati demikian, berbicara mengenai masalah bursa transfer kepelatihan, Al Nassr telah resmi memilih seorang pelatih Luis Castro sebagai pelatih utama musim depan. Luis Castro dipilih karena dirinya memang memiliki background dalam menangani bintang asal Portugal itu, dan luar biasanya lagi, mereka sama-sama berkewarganegaraan Portugal. Secara statistik, Luis Castro telah menjuarai Liga Primer Ukraina pada musim 2019-2020 dan membantu klub mencapai semifinal Liga Eropa pada edisi 2021 hingga 2022. Castro sempat menukangi Al-Duhail, di mana dia meraih persentase kemenangan mencapai 69,23% dan mempersembahkan klub Piala Emir Qatar. Dan setahun berjelang, Castro menerima pinangan dari klub ambisius asal Brazil, Botafogo, di mana dia berhasil memenangkan trofi Taça Rio dalam musim debutnya. Nah, uniknya, Luis Castro tersebut saat ini sudah menangani Al Nassr ke Camp Portugal. Di Camp Portugal tersebut, Castro akan menggembleng skuad Al Nassr, di mana mereka akan memulai negosiator yang lebih baik di atas lapangan. Baik Castro atau Ronaldo, mereka akan memulai pramusim dan kedua sosok asal Portugal itu siap untuk mendominasi Arab Saudi sampai dengan kancah di level Asia. Al Nassr akan memulai dua laga di Portugal menghadapi Celta Vigo dan Benfica. Kemudian tanggal 26, Al Nassr akan melangsungkan pertandingan melawan PSG di Jepang. What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Nah, setelah tahu hal tersebut, bagaimana tanggapan dari sobat siar FIFA CR7 tentang pembahasan pada video ini? Bagaimana pandangan terhadap Ronaldo setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan pendapatnya masing-masing di kolom komentar.